Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan saya Vidianto dan saya Renita Sari Adrian dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Kali ini kami berada di Taman Sri Tanjung, di sebuah kota Banyuwangi, dan kota ini dikenal sebagai The Sunrise of Java. Iya, dan di belakang kita juga saat ini ada masjid yang terbesar di Banyuwangi, Mas Yopi. Masjid besar Banyuwangi, ya, Masjid Agungnya ya. Dan kami akan jalan-jalan ke Desa Osing. Desa Osing ini adalah sebuah desa yang sangat unik, ada kesenian tradisionalnya, ada bahasa sendiri juga. Lalu kita akan kemana lagi, Mbak? Kita mau melihat musik khas Banyuwangi, yaitu musik kuntulan, dan tentunya di setiap daerah pasti kita akan mencicipi kulinernya. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Indonesia. Semua ya sampur diangkat mulai berangkat. Bagus sekali ya tariannya ya. Pemirsa, saya dan Mas Yofi akan menemui Bapak Sucipto, salah satu seniman di Desa Osing, untuk bertanya-tanya tentang tarian tadi kami saksikan. Yuk, ikuti terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mbak. Wah, udah ada ini, udah. Mbak, ya, udah ada kopinya. Ini, langsung aja dicicipin. Iya. Ciri khas kopi Kemiren, kopi Osing. Kopi Osing. Nah, silakan. Wow. Kalau langsung cicipin. Cara Kemiren itu harus begini. Oh, gitu caranya. Ini langsung di supaya enggak panas juga kan ya. Nah, ini enak banget kopinya. Asli kopi Kemiren. Ini tadi pas kita baru sampai di sini, di depan kita disambut oleh tarian yang itu jejer gandrung. Kita kalau meresapi jejer gandrung tersebut, kita ajak mantap dengan diresapi baik-baik, kita merasa nikmat sekali. Pak Cipto, kan di Desa Osing ini yang saya dengar ini sudah sekitar 350 tahun lebih. Iya. Itu sejarahnya gimana sih, Pak? Di waktu itu ada seorang pegawan dari Pajajaran mencari tempat yang cocok untuk dirinya, yaitu banyak pohon kemiri, duren, dan aren. Setelah dibabatnya itu diberi nama Desa Kemiren. Oh, Kemiren, kemiri, duren, dan aren. Dan yang unik ini dari Pajajaran, jauh loh, dari barat ya. Iya, berarti iya. Ada Sundanya, lalu di sini akulturasi, dan akhirnya hidup di sini. Iya. Sudah 350 tahun lebih. Semakin banyaknya kemakmuran, semakin meningkat, petani maju, buah-buahan juga maju. Ada penyakit pagebluk. Nah, penyakit pagebluk. Penyakit pagebluk tersebut itu malam sakit, pagi meninggal. Sore sakit, paginya juga meninggal. Setiap hari itu satu persatu kan akhirnya kan
banyak yang meninggal, maka dari itu Mbah Buyut memberi saran, kalau toh kemiren ini ingin hilang penyakit pagebluk tersebut, harus ada barong. Oh itu barong tuh ya, sama asalnya di 350 tahun yang lalu itu. Iya, 350 tahun yang lalu. Terus Mbah Buyut memberi saran, disuruh mencari pohon pule 260 sentian dua, disuruh masukkan dalam sumur. Setelah ditinggal kerja setiap hari, ada mimpi lagi, disuruh ngambil, disuruh membuat kepala barong dan harimau hijau. Akhirnya pembuatan itu seperti ada yang menggerakkan sendiri. Oh, menggerakkan sendiri. Iya. Jadi nggak sulit sekali. Sampai selesai semuanya. Nah, wujudnya ya barong itu. Wujudnya jadi barong itu, dan sampai sekarang masih dipertahankan seperti itu, baik cara pembuatannya juga. Kita pertahankan sebagai regenerasi, saya membuat generasi penerus Barong Tresno Budoyo, yang tua itu Barong Sapu Jagat, yang remaja Barong SD, yaitu Barong Sawung Alit namanya. Menarik sekali ya dengar ceritanya Bapak. Jadi ada apa lagi nih Pak khasnya dari Desa Osing ini? Ciri khas Osing Desa Kemiren itu yang fokus ada pecel pete. Oh, pecel ayam. Makanan tapi nggak boleh dibilang pecel ayam, harus pecel pete. Oh, pecel pete. Kalau ingin menikmati, bisa di belakang situ. Nah, langsung. Ini udah ada langsung. Oh, begini. Ya. Ambil satu, Mas. Oh, ini ambil, Mbak. Iya, nah, ini saya. Terima kasih. Kalau minum pakai mas, sendi. Masih panas, Bu. Terima kasih. Pecel pite. Wah, ini enak nih pecel pite. Enak sekali. Coba dicicipi. Ya. Ya, makasih, Bu. Iya. Nah, ini cuci tangannya ya? Iya. Gitu. Taruh di meja. Jadi ini terbuat dari pitik sendiri kan, ayam dan kelapa ya? Kelapa. Enak, enak bener. Enak bener. Enak banget. Ini nasi. Ciri khas juga nasi ini memang ya nikmat sekali. Terus minumnya harus pakai kendi ini. Minum. Seperti gimana caranya? Contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Saya bisa kalau kayak itu, Pak. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ini minumnya pakai kendi ini, pemirsa. Minumnya harus bareng-bareng pakai kendi ini. Enak. Mbak Rinta, nanti ya pakai gelas ya. Pakai gelas aja kalau saya. Nah, inilah yang dinamakan Kampung Osing, yaitu bukan pecel pete aja, tapi ada barong kemiren. Nah, barong kemiren. Ya. Nanti kita bisa saksikan ya, barong kemirennya. Kita saksikan bersama-sama. Pemirsa. Setelah ini kita saksikan Barong Kemiren, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia.